Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi hari ini, di hari Selasa, tanggal 6 Juli 2021, di masa-masa kita melakukan WFH 100% untuk kampus kita UMS berkaitan dengan PPKM yang diterapkan oleh pemerintah untuk wilayah Jawa Bali dan juga saya kira itu juga merupakan masukan usulan dari MCCC Muhammadiyah COVID Command Center PP Muhammadiyah, sehingga Muhammadiyah memiliki tanggung jawab yang besar untuk ini, dan kita sebagai bagian dari persyarikatan Muhammadiyah, yaitu sebagai amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan, kita mempelopori untuk penerapan PKKM dalam rangka untuk menurunkan atau menghentikan atau mengurangi penyebaran atau penularan COVID-19 yang memang akhir-akhir ini mengalami lonjakan yang sedemikian rupa ya. Kalau kita mendengar misalnya berita dari Rumah Sakit Sarjito UGM Yogyakarta itu sehari sampai berapa puluh orang yang wafat, di samping mungkin membludaknya COVID itu juga terkait dengan yang info yang terdengar kemarin adalah terkait dengan info yaitu kekurangan oksigen ya, kekurangan tabung oksigen. Nah, itu tentu Muhammadiyah memiliki tanggung jawab yang sedemikian rupa ya. UMS sebagai bagian dari Muhammadiyah tentu juga akan tidak bisa tinggal diam ya, sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah, apalagi di kampus kita sudah ada gugus tugas untuk COVID-19 ini. Nah, berkaitan dengan perkembangan yang baru Muhammadiyah, dalam hal ini PP Muhammadiyah sudah mengeluarkan edaran pimpinan pusat Muhammadiyah nomor 5 EDR garing 1.0 garing E garing 2021 yang berisikan tentang himbauan perhatian, kewaspadaan, dan penanganan COVID-19 serta persiapan menghadapi Idul Adha 1942 atau tahun 2021. Namun yang perlu kita pahami pertama, secara fakih, secara tuntunan sesuai Quran Sunnahnya, pada garis besarnya tentu tetap sama ya. Misalnya tentang sunnah-sunnah yang harus kita laksanakan menjelang Idul Adha yang kemarin sudah kita sampaikan ya. Jadi mulai tanggal 1 Zulhijjah bagi bapak-bapak dan ibu yang akan melaksanakan udhiyah ya, menyembelih kurban atau berkorban ya,
mungkin tidak menyembelih sendiri, mungkin ada yang menyembelih sendirinya. Jadi Bapak Ibu yang akan berkorban, jangan lupa nanti mulai tanggal 1 Zulhijjah tahun ini bertepatan dengan tanggal 11 Juli, ya, 11 Juli. Kita tidak lagi memotong kuku dan rambut kita. Nah, untuk itu, ya, sebelum tanggal 1 Zulhijjah atau sebelum tanggal 11 Juli, ya, yang mungkin merasa kukunya panjang, merasa rambutnya terlalu panjang untuk dipotong, ya silahkan segera dicukur, dipotong, kukunya juga begitu, sampai tanggal 10 Juli atau akhir Zulqa'dah. Artinya yang penting sebelum tanggal 1 Zulhijjah. Ini mungkin mengingatkan, jangan sampai lupa, ya. Misalnya ingat-ingat sudah tanggal 1, ya, sudah nggak boleh potong kuku, nggak boleh potong rambut. Itu rambut, rambut kepala, rambut kumis, rambut jenggot juga begitu, ya. Otomatis segala kuku atau rambut tidak boleh dipotong, ya. Artinya itu sunnah, ya, bagian sunnah yang disebut dalam istilah fikihnya adalah sunnah tarkiyah, sunnah untuk meninggalkan suatu perbuatan tertentu. Jadi perbuatan yang dianjurkan untuk ditinggalkan, yaitu tidak memotong rambut, tidak memotong kuku. Kemudian sunnah yang lainnya, kalau yang tadi sunnah tarkiyah, sunnah meninggalkan sesuatu perbuatan, maka juga ada sunnah amaliyah atau sunnah fi'liyah. Mungkin lebih tepat sunnah amaliyah, ya. Sunnah yang perlu kita amalkan, ya. Jadi anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita laksanakan. Jadi amalan itu termasuk amalan yang dicintai oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya, ya. Jadi amalan yang mustahab menurut agama, amalan yang dianjurkan. Mustahab itu artinya dicintai, disukai. Nah, kemudian kalau dalam istilah fikihnya adalah sunnah. Sunnahnya nanti ada sunnah yang mu'akkad atau mu'akkadah, ada yang sunnah ghairu mu'akkadah. Ya. Ghairu mu'akkad berarti ya sunnah biasa. Nah, misalnya yang sunnah biasa itu adalah melaksanakan puasa 9 hari. Tis'a Zulhijjah. Ya, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjati wa yaumi Arafata wa saumu Asyura. Adalah Rasulullah melaksanakan puasa 9 hari di awal Zulhijjah, termasuk di dalamnya yaumu Arafah, hari Arafah, wa saumu yaumi Asyura, dan juga Rasulullah melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Sehingga orang Jawa menyebutnya Syura karena kata dari kata Asyura. Asyura itu artinya 10. Nah, ada tiga yang disebut dalam hadis itu, puasa sunnah 9 hari di awal Dzulhijjah, termasuk di dalamnya puasa Arafah, dan juga puasa hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Nah, 1 sampai 9-nya pada dasarnya itu sunnah ghairu mu'akkadah. Tapi karena ada hadis lainnya, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilaksanakan di 10 awal Zulhijjah, yaitu walayalin asyr, ya. 10 hari di
di awal Dzulhijjah termasuk adalah sholat Idul Adhanya ya. Maka ya kalau hakikat sholat apa puasa 1 sampai tanggal 9-nya itu sunnah ghairu mu'akkadah, tapi karena ada kata-kata yang paling dicintai maka dia bisa meningkat lagi menjadi mu'akkadah, sangat dicintai oleh Allah ya. Sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Itu monggo nanti mulai tanggal 1 Dzulhijjah dari tanggal 11 Juli sampai tanggal 19 Juli kita berbuka 9 hari di awal Dzulhijjah. Nah puncaknya di tanggal 9-nya yaitu puasa hari Arafah. Puasa Arafah termasuk sunnah mu'akkadah karena memang memiliki hikmah atau memiliki fungsi, memiliki nilai yaitu yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Jadi puasa hari Arafah itu dikatakan oleh Rasulullah SAW dapat menghapus dosa-dosa setahun yang lalu dan dosa-dosa setahun yang lewat. Itu nilainya seperti itu, artinya dosa-dosa kecil yang kita laksanakan mungkin karena kelalaian kita, maka itu akan terampunkan oleh Allah, bukan disengaja ya. Jadi misalnya wes aku sudah puasa Arafah, nah, kalau yang lalu sudah terampunkan jelas, yang akan datang juga sudah terampunkan, maka terus bebas melakukan dosa, bukan begitu. Kita tetap menjaga diri. Hadis Nabi mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Itu hadisnya, agar kita selalu menjaga ya. Menjaga diri dari segala kesalahan dan dosa. Tapi di situ dikatakan ya, bertakwalah kalian dimanapun berada dan kapanpun berada. Ditambahi dengan wa'ad bi'is sayyi'atal hasanah. Dan ikutilah perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Artinya, kita sudah berjaga-jaga, sudah bertakwa dimanapun, kapanpun, berarti kita sudah menjaga diri dari segala perbuatan yang mungkin dosa, mungkin khilaf ya. Ya, karena manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tidak ada manusia yang sempurna. Ya, bisa saja kita sudah berusaha maksimal tapi masih melaksanakan dosa, melaksanakan kesalahan. Maka dalam hadis itu dikatakan adbi'is sayyi'ah. Ikuti perbuatan dosamu, perbuatan burukmu dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau kita terlena kemudian melaksanakan kesalahan, maka kita segera zikrullah, ingat kepada Allah, istighfar dan ditutup dengan perbuatan yang baik. Al-hasanah. Maka dalam hadis itu kan tamhuha. Maka perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan yang buruk, yang salah tadi, yang kita sudah istighfari, yang sudah kita taubati kepada Allah Ta'ala. Nah itu ya, puasa puncaknya di puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau yang enggak bisa tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal 8 ya enggak apa-apa. Tapi tentu kita tidak melaksanakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang optimal tadi. Nah, andaikan enggak mampu, enggak bisa karena sesuatu hal, kita usahakan yang tanggal 9-nya, puasa Arafahnya. Nah, ini kalau yang puasa seperti ini insyaallah tidak ada kaitannya dengan persoalan COVID-19
19 dan tidak ada kaitannya dengan PKKM yang terkait dengan apa namanya COVID, penyebaran virus COVID-19. Nah, sekarang kenapa PP Muhammadiyah mesti mengeluarkan edaran ya? Edaran padahal tahun lalu juga sudah mengeluarkan edaran yang semacam yang sejenis di tahun lalu, ini dimunculkan lagi ya, artinya supaya kita memperhatikan dan mengingat kondisi sekitar kita ya. Kondisi sekitar kita. Kita tahu beberapa minggu yang lalu Ketua MCCC PP Muhammadiyah Pak Dr. Muhammad Agus Samsudin yang juga Ketua Majelis PKU Pembina Kesehatan Umat ya. Lupa singkatan yang benernya. Kalau dulu PKU Penolong Kesengsaraan Umum, pernah menjadi Pembina Kesehatan Umat, pernah juga menjadi Pembina Kesejahteraan Umat. Sekarang Pelayanan Kesehatan Umum atau Umat. Ya, artinya beliau menyampaikan, mengusulkan kepada pemerintah agar Jawa, minimal Jawa, usul-usulannya Muhammadiyah itu Jawa di lockdown 2 minggu. Nah, kemudian pemerintah mengumumkan, nggak tahu apakah karena masukan dari MCCC atau aspek yang lain, ya artinya pemerintah mengumumkan tanggal 3 sampai 20 yang berarti juga sekitar 2 pekan. Nah, disinilah maka kemudian berkaitan peribadatan yang memungkinkan membawa kepada kerumunan. Maka oleh sebab itu disebutkan di edaran nomor 4 itu ya. Tapi sebelumnya kalau nomor 3, seluruh kegiatan persyarikatan diselenggarakan secara tatap muka, yang diselenggarakan tatap muka luring atau offline dengan melibatkan banyak orang agar tidak dilaksanakan dan diganti secara daring. Ini yang pertemuan-pertemuan biasa. Nah, kemudian yang keempat nih, yang sudah masuk ke persoalan Idul Adha, mungkin juga nanti pelaksanaan sholat dan kurbannya. Maka keempat itu berbunyi, sebagai langkah pencegahan, sebagai bagian dari kehati-hatian. Kehati-hatian itu kalau di dalam fatwa tarjih yang lalu, yang lainnya, ya, yang sudah dikeluarkan di tahun yang lalu, itu dalilnya ayat yang berbunyi, ya ayyuhallazina amanu khudzu hizrakum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian melakukan kewaspadaan. Khudzu hizrakum. Berhati-hati dan melakukan kewaspadaan. Jadi di sini sebagai bagian dari kehati-hatian mencegah apa namanya kemudaratan yang lebih besar akibat tingginya kasus COVID-19, maka masjid dan musola yang memang di tempat-tempat yang sangat tinggi ininya kasusnya untuk sementara dinonaktifkan terlebih dahulu dari segala aktivitas yang melibatkan jamaah. Akan tetapi dari di tempat-tempat yang mungkin masih bisa, ya, mungkin tidak terlalu tinggi, kemudian jamaahnya relatif belum mungkin karena hanya satu lingkungan tersebut, seperti pesantren kita misalnya atau masjid kampung yang tidak banyak melibatkan jamaah dari luar gitu ya. Maka masjid-masjid itu mungkin masih bisa dilaksanakan sholat berjamaah dengan menegakkan protokol kesehatan secara super ketat gitu ya. Itu artinya ya jaraknya disiplin 1,5
sampai 2 meter, memakai masker, kemudian disediakan atau mungkin membawa sendiri-sendiri apa namanya hand sanitizer-nya, atau kalau sabun cuci bisa disediakan di masjid. Kemudian juga alat sholatnya juga demikian. Tetapi untuk masjid-masjid yang betul-betul darurat, ya, kawasannya sangat darurat, ya, maka dianjurkan untuk tidak berjamaah di masjid. Untuk itu, azannya ketika hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Jadi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Di hayya 'alas shalahnya diganti itu. Nah, itu yang menandakan agar para jamaah, karena situasi yang sangat berat, untuk sholat di rumah masing-masing. Itu yang sholat wajib 5 waktu, apalagi sholat Idul Adha yang sifatnya sunnah. Meskipun sunnahnya juga sunnah muakkadah, ya, maka juga dianjurkan untuk sholatnya di rumah masing-masing. Tetapi di masjid-masjid yang atau tempat-tempat sholat yang lingkungannya memang mungkin kuning atau hijau gitu ya. Nah, tapi yang menentukan hijau atau kuning ini ya tentu pihak yang berwenang. Gitu ya. Nah itu maka boleh dilaksanakan sholat di masjid. Mungkin kalau di lapangan dikhawatirkan terlalu mengundang masyarakat banyak, ya, maka di tempat tertutup seperti masjid untuk sementara seperti itu. Ya. Tentu tetap dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Ya, di sini juga disebutkan proses pembelajaran perkuliahan di Amal Usaha Muhammadiyah di pendidikan harus mengikuti kebijakan MCCC, artinya kampus kita sudah menerapkan itu, ya, dengan WFH 100%. Ya, mungkin untuk unit-unit tertentu, karena tugas-tugas yang harus dilaksanakan, mungkin masuk dengan pengaturan jumlah tenaga yang boleh masuk berapa persen, gitu. Itu juga seperti untuk kebutuhan kita semuanya, misalnya perbankan, Bank Jateng Syariah itu tetap buka dengan pola jam yang agak berbeda dari hari-hari biasa. Nah, jadi ini mungkin tidak fokus kepada Idul Adha-nya saja, tapi yang terpenting adalah hal-hal yang memungkinkan terjadinya kerumunan. Yang pertama yaitu sholat Id. Yang kedua adalah pelaksanaan kurban. Pelaksanaan kurban. Jadi untuk pelaksanaan kurban tentu karena ibadah udhiyah atau kurban itu adalah sunnah dan hukumnya sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Maka bagi yang memiliki kemampuan, ya silahkan berkorban. Dan pelaksanaannya bagaimana diatur dengan tetap menjaga supaya tidak terjadi kerumunan, tidak terjadi penyebaran virus. Ya kalau bisa di RPH, rumah pemotongan hewan, itu lebih bagus. Tapi kemarin saya ada pertemuan atau dialog, ya, dialog interaktif bersama Kepala Dinas Peternakan Jawa Tengah. Beliau mengatakan bahwa jumlah RPH se-Jawa Tengah itu hanya sekitar 75 buah. Padahal kabupaten kita 30 berapa itu? 37 atau 30 berapa kabupatennya?
kecamatan, kota-kota kecamatannya berapa ratus. Nah, maka RPH tentu tidak memadai. Kalau semuanya penyembelihan harus di RPH, meskipun sudah dibagi-bagi hari tanggal 10, tanggal 11, 12, dan 13, nampaknya juga tidak mencukupi RPH di Jawa Tengah untuk apa namanya pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sak Jawa Tengah. Tentu masjid-masjid atau kepanitiaan mungkin menyiapkan ya, bagaimana menyiapkan apa namanya pelaksanaan kurban itu di satu sisi higienisnya, kebersihannya, dan juga kemungkinan terjadinya kerumunan. Jadi harus panitia betul-betul harus menyiapkan keamanan ini ya, keamanan. Khudzu hidrakum. Yang semuanya itu adalah dalam rangka penyelamatan jiwa. Maka kemudian PP Muhammadiyah juga memberikan fatwa bahwa kurban, ibadah kurban kita, kalau ada hal-hal yang sangat mendesak untuk diatasi, seperti saudara-saudara kita yang terpapar, mungkin jumlahnya relatif banyak, kemudian tetangga saudara harus menyiapkan ya, menyiapkan apa kebutuhan-kebutuhan mereka ya, sehingga ketika untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terpapar itu, nah kurban kita nggak cukup lagi untuk kurban, maka prioritasnya yang didahulukan yang mana? PP Muhammadiyah memfatwakan yang didahulukan adalah menolong korban bencana seperti COVID-19 ini. Dengan catatan itu adalah penyelamatan jiwa, hifdzun nafas. Jadi menyelamatkan jiwa itu hukumnya wajib, sedangkan berkorban hukumnya sunnah, meskipun sunnah muakkad, maka yang wajib itu didahulukan. Insya Allah kalau kita sudah melaksanakan yang wajib, yang sunnah yang sudah kita niatkan ingin kita laksanakan, tetapi tidak dapat kita laksanakan karena sesuatu hal, maka sudah dinilai oleh Allah Ta'ala. Tapi bagi yang mampu ya, menolong korban COVID juga mampu, berkorban juga mampu, maka dua-duanya dilaksanakan itu adalah yang lebih baik. Tapi kalau kemampuannya hanya salah satu, maka majelis tarjih di dalam surat edaran ini dan juga edaran yang lalu menfatwakan diprioritaskan untuk menolong korban bencana atau korban virus COVID-19. Ini yang mungkin yang perlu kita pahami ya. Jadi bukan menganjurkan agar korban dialihkan, bukan. Apabila terjadi sesuatu yang mendesak dan yang kita mampu hanya melaksanakan salah satu, maka kerjakan yang lebih penting. Kalau kaidah fikihnya taqdimul aham minal muhim, mendahulukan yang lebih penting daripada yang sekedar penting. Kalau yang lainnya mendahulukan yang wajib, taqdimul wajib alal alas sunnah atau alal mandub atau alal mustahab, mendahulukan yang wajib daripada yang disunnahkan. Ya seperti kalau kita masuk bulan Ramadan, satu bulan penuh kan puasa-puasa sunnah nggak ada lagi. Puasa Senin Kemis nggak ada, puasa Daud apalagi nggak ada, puasa Ayyamul Bid juga nggak ada, karena kita melaksanakan yang wajib, yaitu puasa Ramadan. Puasa sunnahnya nggak ada lagi. Otomatis puasa sunnah itu sudah ternilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ketika pelaksanaan ibadah kurban ini.
Terkecuali bagi orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan dua-duanya, maka majelis tarjih pun juga menfatwakan silahkan melaksanakan kedua-duanya, berkorbannya juga iya, menolong kaum du'afa dan menolong korban COVID juga iya. Insya Allah itu suatu kebaikan bagi yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan dua-duanya. Tapi kalau tidak mampu, ya itu dikonversi dalam arti dialihkan dalam arti kemudian kita nggak punya niatan korban sama sekali. Artinya kita mendahulukan yang sangat penting dibanding yang sekedar penting, mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Itu taqdimul aham minal muhim, taqdimul wajib minas sunnah. Nah, kemudian juga mungkin untuk penyebaran daging kurban yang lebih merata dan bisa menyentuh daerah-daerah yang sangat minus, daerah-daerah yang jauh, maka majelis tarjih juga menganjurkan, terutama untuk keluarga besar Muhammadiyah, agar menyalurkan kurbannya melalui Lazismu. Nah, Lazismu mempunyai program kurban untuk ketahanan pangan dengan program rendangmu, dengan model membuat kornetisasi. Tentu memang ketika dikornetisasi, proses kornetisasinya sangat lama ya, sehingga mungkin penyembelihannya sesuai jadwal, penyembelihan sesuai sunnah, sesuai syariat ya, bisa tanggal 10, 11, 12, sampai 13 ya. Karena mungkin begitu banyaknya orang yang berkorban juga melalui Lazismu menggunakan program korban ketahanan pangan itu dengan rendangmu dan kornetisasi, mungkin yang terkumpul bisa apakah ratusan atau ribuan binatang ya, mungkin ribuan sapi. Kalau ribuan sapi otomatis penyembelihannya tidak bisa hanya satu hari, hingga 10, 11, 12, 13 dan juga dilaksanakan di beberapa tempat ya. Kalau saya mendengar ada Sragen, ada Surabaya, ada di luar Jawa juga ada di beberapa titik ya. Nah, kemudian dilakukan kornetisasi. Nah, kornetisasinya mungkin prosesnya bisa sampai 2 bulan atau lebih, sehingga kaleng, daging kaleng itu akan distribusikan 2 bulan setelah Idul Adha atau 2,5 bulan atau mungkin 3 bulan, dan itu diedarkan ke daerah-daerah yang sangat minus, sangat membutuhkan, dan itu sangat bagus. Itu juga yang dianjurkan oleh PP Muhammadiyah melalui surat edarannya. Nah, kemudian untuk sholat Idul Adha, apabila kita tidak melaksanakan sholat di masjid atau di tempat sholat, di tempat umum, berarti kita sholat di rumah kita masing-masing. Terus sholat di rumah kita masing-masing, berarti kita berjamaah dengan keluarga kita. Berjamaah dengan keluarga kita, ya tentu yang menjadi imam, apakah kepala keluarga atau salah satu anggota kepala keluarga yang dipandang memiliki kemampuan, kalau bisa juga ada khutbahnya dengan singkat. Seandainya tanpa khutbah, insya Allah sholat id itu sudah sah. Sholat id itu sudah sah. Tapi kalau afdolnya tentu dengan khutbahnya, dan khutbahnya diberikan secara sesingkat-singkatnya. Ini saya kira penjabaran atau mungkin hal-hal yang dapat kita sampaikan berkaitan dengan surat edaran PP Muhammadiyah, yaitu surat edaran nomor 5 / EDR / 1 Romawi
titik kosong garis miring E garis miring 2021 yang babnya adalah imbauan perhatian kewaspadaan dan penanganan COVID-19 serta persiapan menghadapi Idul Adha 1442 garis miring 2021 Masehi. Ini barangkali yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu jamaah sekalian. Saya akan lihat di room chat apakah ada pertanyaan yang masuk. Setelah itu nanti mungkin yang mau bertanya secara langsung. Oh, ini yang pertama ada berita duka, yaitu guru kita, orang tua kita, sesepuh kita, teladan kita, Pak Haji Samian, rahimahullah, telah berpulang ke rahmatullah. Nah, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima dan dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Keluarga yang ditinggal mendapatkan kesabaran. Itu yang muncul di chat yang pertama, berita duka Pak Samian, dosen FKIP UMS. Beberapa waktu yang lalu, tapi masih aktif sebagai tenaga pengajar. Berikutnya, ada pertanyaan dari Pak Natangsa. Puasa sunnah di bulan Dzulhijjah cukup satu hari tanggal 9 atau 9 hari 1-9 atau boleh pilih satu hari di antara 1-9. Jadi puasa yang disunahkan dan diamalkan oleh Nabi yaitu puasa 9 hari di awal Dzulhijjah, berarti tanggal 1-9. Itu bisa 9 hari semuanya otomatis, itu yang bagus. Kalau enggak mampu semuanya, ya 1 seling lagi 3, seling lagi 7, seling lagi 9, enggak apa-apa. Kalaupun enggak bisa semuanya, ambil 1 tanggal 9-nya. Kalau kita hanya bisa laksanakan 1 hari, yang kita laksanakan adalah tanggal 9-nya, karena tanggal 9-nya itu ada hadis yang secara khusus ya. Hadis yang secara khusus memerintahkan, menganjurkan kita puasa, namanya puasa Arafah. Kenapa dinamakan puasa Arafah? Karena pada tanggal 9 itu adalah hari di mana para jamaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Meskipun karena perbedaan tempat, tidak harus bersama-sama puasanya dengan saat para jemaah haji melakukan wukuf di padang Arafah. Tapi yang terpenting adalah tanggal 9-nya. Nah, tanggal 9 itu kalau di Saudi berarti bersamaan dengan wukuf di padang Arafah untuk para jemaah haji. Dan para jemaah haji tidak melaksanakan puasa. Jadi para jemaah haji itu tidak disyariatkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Jadi orang yang wukuf di padang Arafah tidak berpuasa. Jadi yang disunahkan berpuasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah itu hanya orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Begitu juga isaumu yaumi tis'a Zulhijjah. Begitu juga berpuasa 9 hari di awal Dzulhijjah itu juga dilakukan untuk mereka yang sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Itu Pak. Jadi yang afdal yang mana? Yang paling afdal kalau kita hanya bisa melaksanakan satu hari, ya tanggal 9 atau hari Arafahnya. Kalau kita bisa laksanakan semua, yang afdal ya 1-9. Begitu. Allah Bishawab, itu sudah ada di dalam tuntunan Idain yang diterbitkan oleh PP Majelis Tarjih. Di situ juga disebutkan ada dua, yang satu adalah puasa Arafah di tanggal 9 dan puasa tanggal 1-9.
nanti bisa dibuka kembali tuntunannya. Ini saya kira yang di room chat itu. Selanjutnya yang mau menyampaikan monggo dipersilakan. Minta izin Pak Samsu. Assalamualaikum. Ya, Ibu Wini dulu ya. Habis itu nanti Pak Razikun habis itu. Oke, assalamualaikum Pak Kyai. Sekarang Pak Bu Yuli dulu Pak. Oke. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Matur nuwun sangat Pak Syamsul tadi mendapatkan penjelasan yang lebih clear ya, tentang masalah korban tadi ya, bahwa kita menyampaikan kepada jamaah ini ada dua situasi gitu ya. Satu adalah sunah muakat karena memang sudah terjadwal, artinya aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua adalah kondisi darurat kita, sehingga masyarakat diminta memilih untuk mau korban atau mau mensotakohkan dana korbannya kepada yang amanah untuk melaksanakan itu. Nah, kemudian juga perlu hal ini perlu disosialisasikan, jadi jangan sampai nanti ada dengan adanya fatwa dari Tarjih ini kemudian diinterpretasi oleh panitia kurban di masjid yang memaknai bahwa dengan adanya fatwa itu mereka punya hak untuk mengalihkan dana yang dititipkan kepada panitia yang niat dari jamaah itu ingin diberikan dalam bentuk hewan kurban, dibelikan dalam bentuk hewan kurban, tapi dengan alasan adanya fatwa tadi kemudian panitia seperti itu. Nah, ini mungkin perlu disosialisasikan. Ya. Kemudian, yang pertama itu. Yang kedua, tentang masalah penutupan masjid sampai dengan sholat id. Ya, alhamdulillah ini pengalaman pribadi dalam arti di kampung kami. Kebetulan imamnya itu memang beliau sejak dulu di bulan Maret 2020 itu, kami hanya libur, kalau tidak salah, sekitar sepekan ya. Hanya libur selama sepekan, kemudian Bapak takmir masjid itu begini, kok kita jadi takut pada corona dan tidak takut pada Allah, seperti itu, sehingga kemudian kami kembali ke masjid, dan sampai hari ini, alhamdulillah, kami semua sehat-sehat gitu, dan tadinya kita memang berjarak seperti yang ada di background-nya Pak Syamsul, tapi sekarang kita jaraknya hanya cadata. Jadi masing-masing bawa sajadah memang tidak sampai berdempet-dempet, tapi juga tidak sampai setengah meter gitu ya, seperti yang di foto itu, atau kalau di foto ini malah satu meter gitu ya. Kenapa? Karena kami memang sholat sesuai dengan tuntunan Rasul seperti itu, dan kami mungkin Pak Amir Masjid kami itu berpandangannya begini, apakah kita itu sudah seperti tahun pada zaman Rasulullah ketika zaman Umar jika tidak salah, ketika saat itu begitu kita tersenggol sedikit langsung meninggal seperti itu. Nah, sementara sekarang kalau kita melihat persentase dari yang meninggal dan yang terpapar itu masih sangat jauh. Kalau tidak salah sekitar 15-20% yang meninggal, dan 80% itu kembali sehat seperti itu. Nah, oleh karenanya kadang-kadang saya tuh khawatir deh, kenapa kita melarang masjid ditempelin tidak beraktivitas dari tanggal 3 sampai 20. Sementara gereja kita melihat mereka tetap melakukan aktivitas. Meskipun memang aktivitasnya beda dengan kita, mereka hanya sempat sekali kita setiap hari. Nah itu padahal Allah memerintahkan umat Islam khususnya laki-laki sholat fardu itu di masjid gitu. Nah itu yang terus terang meresahkan saya nih sebagai umat Islam yang ilmu agamanya masih sangat minimal. Kenapa kita kok pada menjauhi masjid gitu? Dan alhamdulillah ini bukti, mungkin silahkan rawuh ke masjid kami. Kami cuma itu sehat, dan kebetulan yang positif di kampung kami itu justru yang jarang ke masjid dan sudah vaksin. Nah ini yang semakin menguatkan kami bahwa dengan mendekat kepada Allah, dengan pasrah kepada Allah itu alhamdulillah kita betul-betul dilindungi oleh Allah seperti itu. Nah, sehingga mohon pencerahannya. Jadi saya terus terang jujur khawatir melihat masjid ditutup, jamaah laki-laki terutama sholatnya di rumah padahal dekat masjid karena masjidnya ditutup dan di rumah.
Kemudian tentang sholat id, kalau sholat id memang itu sunnah ya, jadi monggo saja silahkan di masjid atau di rumah. Meskipun kami juga apa namanya berusaha untuk seperti Rasulullah yang dilakukan Rasulullah SAW dulu, yaitu di lapangan seperti itu. Nah, karena lapangan mungkin tidak diizinkan, mungkin tetap di masjid dan halaman masjid seperti itu. Itu rencana dari masjid kami. Nah, itu keresahan saya sebagai umat Islam, apa yang akan terjadi kalau kita melarang jamaah untuk sholat di masjid dengan kondisi yang seperti ini, yang menurut kami itu tidak seperti zamannya Umar apa namanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau fatwa tarjih itu tidak sampai kepada istilah menutup masjid secara umum. Tapi memang mungkin masjid-masjid tertentu yang memang betul-betul situasinya. Jadi itu di poin nomor 4 itu seperti itu. Jadi tidak digeneralisasi seperti yang disampaikan misalnya oleh Menteri Agama itu kan cenderungnya seperti menggeneralisasi seluruh wilayah PKKM, masjid, kelenteng, gereja, macam-macam ditutup. Kalau di surat edaran PP tidak begitu. Jadi kalau daerah-daerah yang memang apa namanya memungkinkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah, ya apa namanya tetap dibuka masjid itu untuk sholat berjamaah. Tetapi memang Muhammadiyah berpandangan bahwa afdoliatnya ya karena situasi ya social distancingnya diterapkan itu terkait dengan apa namanya khifdun nafas ya, menjaga diri, menjaga keselamatan itu lebih diutamakan daripada mungkin melaksanakan sunnah merapatkan shaf itu. Ini persoalan khilafiyah kalau ini ya. Ada yang berpendapat ya kalau sholat tuh ya sawu shufufakum wa tarasu, luruskan dan rapatkan ya. Itu namanya sholat jamaah yang sempurna. Tapi kemudian karena situasi seperti ini ada yang berpendapat ya kita menyelamatkan diri sendiri dan menyelamatkan orang lain itu lebih diutamakan gitu ya. Nah jadi di situ ini khilafiyah yang nggak pernah selesai. Nah kalau untuk seperti itu sudahlah kita hormati yang sholatnya rapat lurus monggo, yang sholatnya berjarak monggo ya. Yang jelas kalau kita perhatikan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu apa namanya sholatnya berjarak, tawafnya juga berjarak bagi yang di Masjidil Haram ya, tawafnya juga berjarak dan itu sudah dibahas dikaji oleh Kibarul Ulama di Saudi sana ya. Nah, saya kira ini nggak ada selesainya karena itu khilafiyah ya. Mungkin yang berpendapat ya namanya sholat jamaah itu ya rapat lurus, nah itu benar ya. Kemudian sholat tidak menutup wajah, tidak menutup pakai masker ya, karena ada hadis Nabi ya, hadis Nabi yang melarang ya, nah Rasulullah ar-rajula wattafahu fis shalah ya. Rasulullah melarang seorang laki-laki, itu tidak hanya laki-laki semuanya ya, yang menutup mulutnya fis sholah dalam waktu sholat. Nah, tapi kemudian para ulama fiqih, usul fiqih, termasuk juga ulama-ulama di majlis tarjih, itu larangannya bukan larangan sampai tingkatan haram, tapi makruh ya. Sehingga memakai masker sholat itu tetap sah. Nah karena itu diperlukan untuk menyelamatkan orang lain dan menyelamatkan diri sendiri, maka justru diutamakan memakai masker dalam kondisi pandemi seperti ini. Ini pun khilafiyah ya, monggo saja itu ya. Itu ya Bu. Kemudian yang korban tadi ya, jadi korban nggak boleh panitia memutuskan sendiri ya. Panitia harus berkonsultasi dengan sohibul korban. Dengan sohibul korban. Mendiskusikan apakah
mau diteruskan kurbannya atau mau dialihkan untuk bersedekah kepada korban bencana COVID ini yang gitu. Nah, jadi itu kalau dalam diskusi yang untuk saya kurban tetap kurban, saya membantu sedekah pakai yang lain, dana yang lain. Nah, itu bagi yang punya kemampuan seperti itu. Atau yang lain, pokoknya saya kurban aja yang penting. Nah, nanti masalah sedekah urusan belakangan. Nah, itu monggo saja. Jadi panitia tidak boleh mengambil keputusan tanpa sepersetujuan sohibul kurban. Saya kira itu ya, Bu. Berikutnya monggo Pak Razihun dari Lasem. Oke, assalamualaikum Pak Kyai. Oke, ini saya ingin menanyakan tentang dua hal Pak Kyai. Yang pertama tentang sholat Idul Fitri di daerah yang merah begitu Pak Kyai. Ya, zona merah. Ya, sebetulnya untuk ini di antara pro kontra masalah apa itu putusan maklumat PP itu, kalau di PP memang tadi yang sudah disampaikan Pak Kyai tentang kita kalau zona merah ya tidak usah mengadakan sholat id aja di rumah, itu sudah diperbolehkan. Tapi karena warga kita itu ada yang taat kepada maklumat PP dan ada yang tidak taat yang dikatakan tadi, ya wedi karo Gusti Allah, wedi malah karo corona lah, seperti itu. Atau dengan dasarnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya itu. Padahal kita itu karena darurat gitu Pak Kyai. Makanya saya ingin mencarikan jalan tengah bagaimana kita menyelenggarakan atau tidak. Kalau kita menyelenggarakan di zona merah, kita harus dengan tadi super ketat mungkin begitu Pak Kyai. Makanya nanti saya bisa diberi jalan keluar oleh Pak Kyai bagaimana sebaiknya mengadakan atau tidak. Ya, untuk yang kedua, tentang Idul Kurban yang biasa kita laksanakan Pak Kyai. Dan itu mungkin ada yang betul-betul menginginkan harus ada kurban. Ya, soalnya lah itu bagaimana caranya, apakah kita harus ya harus kita ketati, sebetulnya biasanya gitu Pak Kyai. Tadi di dalam ruangan di lokasi perguruan itu kita kunci semua. Itu. Mungkin apakah harus kita harus super ketat memang Pak Kyai itu. Itu untuk keduanya itu monggo itu diberi jalan keluar Pak Kyai, itu sebaiknya gimana. Terima kasih, gitu aja Pak Kyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zona merah, kalau biasa harianya masih ada sholat jamaah di masjid, sholatnya enggak apa-apa dilaksanakan, tapi dengan seperti sholat berjamaah harianya dengan prokes yang ketat, maka sholat idnya juga dilaksanakan dengan prokes yang ketat. Itu saya kira jalan keluarnya seperti itu, sambil memberikan kebebasan kepada masyarakat, artinya kepada warga Muhammadiyah mungkin untuk mengurangi kapasitas masjid gitu ya, maka silahkan laksanakan sholat id di rumah masing-masing, misalnya juga bisa dalam pelaksanaan sholat itu mungkin bergabung dua atau tiga rumah ya, dua atau tiga rumah mengambil di halaman yang mungkin mencukupi atau di ruang rumah yang mungkin relatif luas gitu ya, ya yang relatif luas, tiga keluarga atau tiga rumah bergabung itu akan mengurangi kepadatan kerumunan yang ada di masjid. Itu merupakan juga salah satu jalan keluar ya, jalan keluar untuk melaksanakan syariat tetap terlaksana, tetapi keselamatan bersama juga tetap terjaga. Yang korban juga begitu, ya mungkin khusus pelaksana inti ya, pelaksana inti di tempat yang tertutup, seperti sekolahan, pagar-pagarnya ditutup gitu ya, nanti telah selesai. Pemuda-pemuda yang keliling mengantar ke tempat-tempat jamaah yang mendapatkan bagian. Sehingga para penerima bagian tidak dianjurkan datang ke tempat. Nanti kalau datang ke tempat, kerumunan lagi. Kerumunan lagi. Jadi saya kira Pak Razihun bisa dilaksanakan higienis, bersih, tertutup,
orang khusus yang melaksanakannya, sehingga tidak ada penonton yang rame-rame itu kan. Ya, biasanya itu. Ya. Mungkin sohibul kurban juga boleh menghadiri karena disunahkan untuk menyaksikan. Tapi seandainya tempatnya terbatas, sohibul kurban tidak perlu hadir, tidak apa-apa, insya Allah. Kemudian yang di chat ini ada lagi dari Gumain Supanti, sebelumnya Pak Priyono. Konsep mampu dalam berkorban apa? Ya, hari itu punya keluasan rezeki. Dalam hadis Nabi mengatakan, man lahu sa'atun walam yudhi fala yakrabanna musallana. Barang siapa memiliki keluasan rezeki di hari itu, tapi enggak mau berkorban, ini situasi normal ya, enggak mau berkorban, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku, gitu ya. Itu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud mampu memiliki keluasan rezeki di hari itu untuk membeli binatang korban dan menyembelihnya. Dan Bumain, di kampung saya banyak orang yang menyerah korban atas nama bukan kepala keluarga. Misalnya anaknya, istrinya, dan sebagainya. Ya, itu monggo sajalah itu. Tapi kan yang jelas satu keluarga, satu itu sudah mencukupi untuk dalam satu keluarga. Mau atasnamakan kepala keluarga, atasnamakan istri atau anak itu, silahkan saja itu mungkin ingin merasa lebih mantep gitu ya. Tahun ini yang korban bapak, besok yang korban ibu, besok anaknya dan sebagainya. Allahu a'lam, insya Allah enggak apa-apa. Kemudian yang berikutnya, berkorban untuk orang tua yang sudah meninggal, apakah diperbolehkan? Karena masjid kami banyak yang melakukan. Jadi kalau itu untuk orang tua, untuk saudara dekat, kakak atau adik, untuk ibu, untuk ya pokoknya kerabat dekat gitu ya, keluarga inti, insya Allah dibolehkan. Dan afdalnya lagi apabila kita mengetahui orang tua itu, kita sudah mendengar beliau berazam untuk berkorban, tapi belum sampai waktunya sudah dipanggil Allah, itu jelas kita laksanakan. Seandainya beliau tidak, kita nggak tahu beliau berazam atau enggak, tapi kita mampu, kemudian kita berkorban atas nama mereka, bapak ibu keluarga yang meninggal, itu dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, di kampung saya banyak yang menyerahkan korban. Oh tadi sudah ini, Bu Sulastri hampir sama dengan Bu Main tadi. Pak Suyadi, oh ini yang berita duka. Baik, saya kira sudah habis yang di chat ya. Dan yang langsung sudah ada dua orang tadi, dan sekarang sudah jam 8 lebih 32 menit. Kita cukupkan untuk pertemuan kajian pada pagi hari ini. Terima kasih sudah bersama-sama kita bersilaturahim untuk melakukan kajian. Insya Allah kita bertemu di waktu yang akan datang, di Selasa berikutnya. Mari kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.